Timur dari 7.360, Jawa Timur mendapatkan kuota tambahan sebesar 1.300. Tentu saja 1.300 orang ini mulai pelunasannya itu sejak tanggal 8 hingga sampai dengan tanggal 12 Juni. Nah, kuota tambahan itu tentu diperuntukkan bagi jamaah haji reguler berdasarkan urutan nomor porsi berikutnya yang meliputi 1. Jemaah haji reguler yang saat pelunasan tahap sebelumnya mengalami kegagalan sistem. Yang kedua pula juga jamaah haji cadangan yang telah melakukan pelunasan. Dan yang ketiga jemaah haji reguler nomor urut porsi berikutnya setelah jamaah haji cadangan.